Pegang deh. Bu. Bu bangun. Ibu. Bu guru. Ibu. Ibu. Bu bangun, Bu. Ibu kenapa sih? Bu. Bu. Nur. Bu bangun. Bu bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu guru bangun. Anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Mak Nur sudah mendahului kita. Bu guru. Jangan tinggal saat, Ma. Ampuni saat, Ma. Ampuni saat, Ma. Ah! Saat, Ma, yang salah sama Ma. Saat telah berdosa sama Ma. Maafin saat, Ma. Ma. Saat, sudahlah, relakan saja, ya. Ini salah saat, salah saat, Ma. Ayo, sekarang kamu keluar dari situ, ya. Pak, kaki saat nggak bisa bergerak, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Tolong. Kasiannya anak itu dapat azab dari Allah. Iya. Karena dia tuh selama hidupnya nggak pernah menghargai ibunya. Makanya dia kena azab ya, Bu. Mm-hmm.
Mak ngomong apa tadi barusan? Mak berdoa, nak. Berdoa? Mak yakin suatu saat kamu gak akan mabuk-mabukan lagi, nak. Kamu rajin sholat, mengaji, dan melakukan hal-hal yang sangat berguna. Berguna? Berguna? Mak, aku emang anak yang gak berguna. Percuma, Mak, doakan aku, Mak. Karena aku gak percaya dia. Mak, sembah aja setan. Astagfirullah. Saat. Mak, jangan sebut itu lagi depan aku, Mak. Aku gak suka. Mak, ngerti? Ya. Jawab, Mak! Iya, iya, nak. Mak janji. Aku orang yang gak berguna. Aku orang bebas. Istighfar, nak. Istighfar. Ya Allah. Lindungilah keluarga kami, ya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Kue ini masih banyak yang tersisa. Istirahat dulu, ya Allah. Ya Allah, gak apa-apa kue ini gak habis. Nanti biar buat anak-anak yang mengaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun, nak. Udah siang. Itu sarapan kamu aja belum kamu makan. Ya, setan. Berilah kekayaan mendadak kepada perempuan ini. Karena selalu menyebut nama Tuhan. Eh, Mak. Berapa kali aku mesti bilang, jangan sebut-sebut nama Tuhan di hadapan aku. Ntar aku kerjain, Mak, baru tahu rasa. Sarapan kamu ya?
Ya Allah, mudah-mudahan saat mempergunakan uang ini dengan baik dan semoga membelanjakan untuk hal yang berguna. Maksud saya datang kemari, Pak, saya mau minta tolong supaya Pak Imam menerima Sa'ad menjadi anak buah Bapak di pabrik. Saya tidak terlalu mengharapkan gaji yang besar, Pak. Yang penting Sa'ad sudah bekerja, hati saya senang. Dan paling tidak, dengan bekerja, Sa'ad bisa mengerti dan tahu apa artinya tanggung jawab. Bukannya saya tidak mau menerima Sa'ad, Mak Nur. Tapi kita semua di kampung sudah tahu persis bagaimana perangainya. Saya khawatir kalau saya menerima dia, anak buah saya bakalan tidak suka. Tapi Pak, tolong Pak. Sa'ad anak saya satu-satunya. Dialah yang akan menopang hidup saya nanti, Pak. Saya tidak bisa memutuskannya sekarang, Mak Nur. Saya akan mencobanya dulu. Terima kasih, Pak Imam. Tapi saya tidak bisa janji. Saya akan menanyakan dulu kepada pimpinan, apakah ada lowongan atau tidak. Saya harap Mak Nur bisa bersabar. Karena kita tahu sekarang ini banyak yang mencari pekerjaan. Tapi lapangan pekerjaan yang ada serasa semakin sempit, Mak. Allahu Akbar, Allah. Gak sholat. Gila lo ya. Lagi mabuk lo mau sholat lo. Gila lo. Kan emak lo tuh guru ngaji. Emak gue emang guru ngaji. Kalau gue gak mungkin ngaji. Gue banyak dosa, banyak dosa. Azan tuh. Hah? Azan? Lo denger azan gak? Gak denger. Masa sih lu gak denger, Mak? Dia aja kakak denger azan. Lu tuh yang salah tuh, kuping lu salah, kuping lu. Mendingan lu. Gua mau sholat, lu. Lu mau kemana? Aduh. Gua sholat. Gak kayak lu kafir. Lu tuh yang kafir. Enak aja lu bilang gua kafir. Lu nantangin gue. Jangan banyak ngomong lu berdua. Nah, berantem aja nih. Yuk, berantem aja sini. Naik. Rantengin gue lo ya? Gue nggak takut. Ayo. 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 Lo ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Tonjok. Aduh. Kupluk lu ya. Aduh. Lu sih. Lu ngapain di tengah lu? Minggir lu. Kok gue kasih? Tonjok dia. Awas lu. Awas lu. Aduh, kok malah gue sih? Bagaimana Pak Imam? Apa udah ada kabar untuk lowongan kerja? Begini, Mak. Saya sudah membicarakannya kepada pimpinan. Katanya sih ada lowongan. Tapi gajinya tidak seberapa, Mak. Karena kemarin kan Mak bilang, mengenai gaji nggak jadi masalah. Makanya begitu ada lowongan, langsung saya terima, Mak. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak Imam. Berterima kasihlah kepada Allah, Mak. Karena semua ini berkat dari Allah. Ya Allah, semoga ini awal yang baik untuk Sa'ad, untuk meniti masa depannya. Amin. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saat, mau kemana kamu, Nak? Saat mau kemana, kek? Mau masuk neraka, kek? Bukan urusan Mak. Ngerti, Mak? Saat, tadi Mak bicara sama Pak Imam. Mak minta tolong cari kerjaan buat kamu. Dan Pak Imam kasih kabar kalau di pabriknya ada lowongan. Maksud Mak, mendingan sekarang kamu ke rumah Pak Imam. Tanya gimana syarat-syaratnya. Apa-apaan sih, Mak? Saat, sabar, Nak. Sabar, sabar. Saat malu, Mak. Lagian, Mak ngapain sih ngemis-ngemis minta kerjaan ke Pak Imam? Mak tahu nggak, Mak? Mak kayak pelacur ngemis-ngemis minta sama orang. Atau jangan-jangan Mak menggadekan tubuh Mak ke Pak Imam? Iya kan? Masya Allah, Saat. Kamu jangan bicara begitu sama Emak. Jangan sebut-sebut nama Tuhan, Mak. Tapi dengar dulu, Nak. Udah, Saat nggak peduli. Ah. Saat. Saat. Dengar Emak, Nak. Ya Allah. Ampunilah anak hamba, ya Allah. Ampuni kesalahan dia, ya Allah. Sekarang jawab. Bapak apa kan mas saya tadi pagi? Tidak saya apa-apain, At. Bohong! Demi Allah, Mak kesini minta tolong saya mencarikan pekerjaan kamu. Apa peduli Bapak? Mau saya kerja, mau enggak, kek? Bukan urusan Bapak. Jangan pernah mencampuri urusan saya, Pak. Tapi, Makmu? Peduli setan dengan dia. Pokoknya, sekali lagi kalau saya dengar mas saya kesini lagi, awas! Awas, Pak, ya? Iya, At. Iya. Ya Allah, apa yang terjadi dengan Saat? Bos. Lama. Mana? Gue ke atas dulu. Oke. Nah, ini. Ada barang? Ada duit? Ada. Thanks ya, gue cabut dulu. Jangan! Berhenti! Bangun! Bangun! Mana tempat kamu, ha? Ampun, Pak, saya... Coba! Saya nggak tahu, Pak. Tinggal dong! Ya Allah, kenapa perasaanku tentang Saat kau tidak enak? Tolong lindungi dia, ya Allah. Lama banget sih. Mana si Arifin? Tahu tuh. Waduh, kalau gini caranya gue bisa mabuk duluan ya, semunggele.
sih ya, Syarifin. Aduh. Oh, coy, awas. Kau kenapa lu kayak gini setan aja? Syarifin ketangkep, Syarifin ketangkep. Hah? Yang bener lu? Bener. Lihat lu, lihat muka gue nih. Gue ketakutan nih. Ini kita kabur aja, men. Hah? Gue kabur duluan. Men, dari belakang ya, men. Ada sih, kita dari belakang. Hei! Gih, kita berdua di sini aja. Gila lu, masa nungguin polisi gerbek kita di sini? Kita mau kemana nih? Ya kabur lah. Kabur kemana? Kabur aja, kabur. Lu kok di dalam sih? Lu ngapain juga di luar? Gua mau kabur. Gua juga mau kabur. Lu kabur kemana? Ya ke sini. Sini tuh di mana? Ya, ke rumah lu. Goblok ngomong dari tadi kayak. Ayo cepet. Kalau Arifin ngelaporin kita ke polisi gimana dong? Gih, gue ini udah panik. Lu jangan bikin gue tambah panik dong. Ah. Lu jangan mandir-mandir gini dong. Gue tambah pusing liat lo. Ngerti lo? Tapi gue yakin Arifin pasti ngaduin kita ke polisi. Soalnya tadi itu dia diancam hukuman mati gitu. Gila kali ya. Emangnya di sini harap apa? Pakai ancaman hukuman mati segala? Itu artinya kalau kita ketangkep, kita juga bakal dihukum mati. Makanya gawat kan? Kalau kita mau kabur, kita mau lari kemana? Ya kemana kek? Yang penting lari dari kejaran polisi lah. Terus lu sendiri mau kemana? Kalau gue mau ke paman gue di Kalimantan sono. Nah, nasib gue gimana dong, Gi? Yaelah, kalau mau ikut, gampang lu ikut gue aja. Ke Kalimantan maksud lo? Kalimantan. Pokoknya aman deh. Man, mau gak lo? Siang, Pak. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bapak kenal yang namanya Saat? Rumahnya, Pak? Ya. Bapak bisa itu lurus kanan, kiri. Ah, rumahnya dekat-dekat situ, Pak. Ya, Pak ya. Oke, terima kasih, Pak ya. Gi. Mak mohon. Kamu jangan ajak Saat pergi jauh dari emak ya. Tapi mak, ini juga demi keselamatan Saat. Iya mak tahu. Tapi masa untuk selamanya? Apa kamu tega ngeliat mak sendirian di sini tanpa ada Saat? Mak ini hidup sebatang kara, Gi. Mak nggak punya siapa-siapa. Mak nggak punya keluarga. Cuma Saat satu-satunya keluarga emak. Ya. Gimana ya, Mak? Tolong ya, tolong bujuk Saat supaya nggak pergi jauh sama kamu. Tolong, Mak, Gi. Ya deh, Gi coba, Mak. Hah, tunggu! Ini, kayaknya gua nggak bisa ngajakin lo ke Kalimantan. Emang kenapa? Mak ngomong apa barusan sama lo? Ngomong apa? Ya wajar sih, Ad. Kalau mak lo nggak pengen lo pergi jauh dari dia. Ah, persetan dengan mak! Saat! Jangan pergi, Nak. Mak, Saat akan tetap pergi. Mak nggak usah ikut campur lagi urusan Saat! Saat! Mak mohon, jangan tinggalin emak, Nak. Mak mohon! Ah, lepaskan! Ayo, cepat. Ayo. Saat! Jangan pergi, Saat. Mak mohon. Berhenti! Kalau kamu pergi, mama siapa? Mak mau tinggal sama setan sekalipun. Saat gak peduli, Mak. Mak mohon, Nak. Jangan pergi.
Ampun, Pak. Arjan kabur lu, At. Berhenti! Saat! Saat! Pak, ampun, Pak. Iya, Pak. Jangan macam-macam ya. Iya, Pak. Ki, At. Ki, At. Bukan gue yang laporin semuanya ini, At. Sumpah. Banyak omong lu. Saat ditahan di kantor polisi, Pak Imam, saya nggak tahu harus kemana lagi. Maaf, Mak Nur. Kali ini saya dengan berat hati mengatakan saya tidak bisa membantunya. Mak tahu sendiri, biaya bebas bersyarat itu tidaklah murah. Apalagi harus memindahkannya ke panti rehabilitasi. Saya nggak tahu harus kemana lagi, Pak. Saat anak saya satu-satunya, saya nggak punya siapa-siapa lagi. Mungkin inilah waktunya saat untuk belajar mengenai hidup, Mak. Mak masih bisa bertemu pada waktu menjenguk Saat ke penjara. Ya, paling tidak Saat tidak pergi jauh ke Kalimantan seperti Emak katakan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ugi, Arifin. Iya, Pak. Ikut ke kantor. Pak, saya gimana, Pak? Yang datang cuma orang tua Ugi dan orang tua Arifin. Orang tua kamu mana? Nggak ada, kan? Ya Allah, kuatkanlah putraku dalam menghadapi cobaan ini. Berikanlah dia hidayah-Mu, Ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang lurus kepadanya. Terima kasih, Pak Herman. Selama saya di sini, semua memperlakukan saya dengan baik. Kebaikan itu bukan berasal dari kami, Saat. Kebaikan itu berasal dari diri kamu yang ingin menjadi lebih baik. Apa rencana kamu selanjutnya? Saya ingin pulang ke rumah, Pak. Saya ingin melihat keadaan emak saya. Selama ini saya telah membuat dia menderita. Dan selama saya di sini, saya selalu mikirkan dia, Pak. Saya ingat betapa saya anak yang durhaka telah menelantarkan emak.
Saat, sekarang lebih baik kamu tinggalkan tempat ini. Sudahlah, ada satu permintaan dari Bapak ketika kamu keluar dari tempat ini. Insya Allah, Pak, akan saya lakukan. Ketika kakimu melangkah dari tempat ini, janganlah sekali-kali menengok ke belakang. Jalanlah ke depan. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Song-song masa depanmu. Meski tempat inilah yang telah membuatmu berubah, jangan pernah sekalipun memandangnya. Pergilah, jangan kembali lagi. Janganlah sekali-kali menengok ke belakang. Jalanlah ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bugi! Saat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu udah bebas sekarang, At? Alhamdulillah, Gi. Saya udah bebas. Gila. Sekarang lu berubah ya? Iya. Gimana dengan kamu, Gi? Ada apa, Gi? Bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi? Maat. Mak kamu. Kenapa dengan Mas saya, Gi? Gi. Jawab pertanyaan saya. Ada apa dengan Mas saya? Mak lu meninggal, At. Astagfirullah. Ya Allah. Ini emang salah saya. Salah saya. Maafin saya, Ma. Maafin saya. Ya Allah. Kalau memang ini amarahmu, aku menerimanya, ya Allah. Dan aku gak menyalahkanmu, ya Allah. Ma. Saat banyak dosa sama Ma. 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 Kalau kata orang dulu, terperosok di kuburan itu bisa lumpuh. Apalagi jika yang terperosok itu anak yang selalu durhaka kepada ibunya. Jika anak tersebut tidak segera bertaubat kepada Allah, maka kelumpuhannya akan berakibat fatal. Saya emang anak durhaka, Pak Haji. Saya udah membuat emak menderita. Mungkin ini balasan dari Allah buat saya. Saya menerimanya, Pak Haji. Saya menerimanya.
Subhanallah, Nasaat. Allah itu Maha Pengampun. Kalau memang begitu adanya, saya akan membantu sebisa mungkin. Tapi satu hal, semua itu bukan lantaran saya, tapi atas kehendak Allah. Jadi kamu juga mesti memohon kepada Allah untuk kesembuhanmu. Bertahajudlah, minta maaf kepada almarhumah emakmu, dan doakan agar dia diterima di sisinya. Insya Allah, Pak Haji. Saat janji, Ma. Mulai kali ini Saat akan meneruskan cita-cita Ma. Mengajarkan anak-anak mengaji. Maafkan Saat ya, Ma. Maafkan. Ya Allah, hamba tahu hamba bersalah. Hamba akan menerima segala cobaan yang kau berikan kepada hamba. Sekarang hamba ingin bertobat, ya Allah. Terimalah tobat hamba, ya Allah. Terimalah. Ma.